cara dari sini. Okey, kita pergi yang tangkal yang kedua tu. Okey. Biasanya kita ada dua jenis, satu basikal, satu cermin mata. Satu basikal, satu cermin mata. Apa benda cikgu ni? Satu basikal, satu cermin mata. Okey, untuk yang ini, okey, untuk yang ini, nampak? Dia ada yang dalam tu, kamu tak tahu tu. Bagaimana jika ada dua bulatan? Okey, satu besar, satu kecil. Yang kamu nak buat satu garis kat atas dia. Gitu. Garis tu mesti kena bertanjen. Bulat satu dengan bulat dua. Okey, jangan sembang, dengar sini. Jangan heboh hai orang. Kan? Nasib kamu belum tentu lagi. Dengar sini. Kalau nak tentukan nasib, dengar sini. Okey, kaedah dia senang saja. Boleh? Tengok. Okey, ini kita ada J. Betul? Ini ada J kecil. Ni J besar, ni J kecil. Nilai jejari dia lah. Okey, mula-mula kamu sambungkan pusat dengan pusat. Gabungkan. Sama juga. Cari titik tengah. Buat separuh bulatan. Cikgu, sama je cikgu. Kan? Sama je. Dan yang membezakan adalah ini. Ini ada J besar. Ini ada J kecil. J besar telah J kecil. J besar telah J kecil. Kalau J di sini 20, J kecil itu bernilai 10. Jadi berapa? 10. Ambil jejari 10, bina satu lagi bulatan kecil di sini. Buka O. Okey. Bina lagi bulatan yang bernilai tu, kamu nampak, nampak ni? Yang tak nampak? Okey, ini adalah J. Ini adalah J kecil. Yang ini, bulatan ini adalah J besar tolak J kecil. Boleh? Okey. Ini tengok betul-betul. Okey, ni ada beza dengan yang tadi. Yang tadi kan, kamu ambil yang bersilang dengan bulatan besar ni tadi kan. Ini yang selalu pelajar silap. Yang tadi kamu ambil bulatan besar, kamu garis kan. Lepas tu garis gitu kan. Tapi yang ini bukan ambil yang bulatan besar. Ambil yang bersilang dengan bulatan kecil tadi tu. Okey, bina garis selari, baru buat. Okey, tak nampak lagi kan? Tak apa. Saya tunjuk contoh. Nampak tak? Mula buat apa? Sambungkan pusat ke pusat. Ya? R tu radius, J tu jejari. R dengan J sama. Ada satu R je lain. Itu R apa? Boleh? Boleh? Buat apa ni? Cari? Ada yang tak tahu lagi nak cari titik tengah ni? Semua tahu kan? Tengok saya buat tu macam mana. Bukan tidur. Dah. Ini sama je macam tadi cikgu kan? Yang membezakan aja, break dia yang kat tengah. Tu sebab saya panggil basikal. Dia ada break kat tengah kan? Kan?
Okey, ni 20 tolak 38, 38 tolak 20. 18. Dah. Okey. Ha, di situlah dia punya. Bila nak guna mesti hilang. Siapa ambil? Okey, sambungkan. Ni nampak? Okey, sampai situ dari pusat ke sini. Okey, dari pusat ke sini dan terus lajak sampai ke atas sehingga bersilang dengan yang ini. Boleh faham? Oh, tak nampak. Sekejap. Kau tak nampak ke kau tak nampak? Okey. Okey, sambung ini ke yang bersilang di sini. Okey, terus sambung, panjangkan sehingga bersilang ke lilitan bulatan ini. Okey, buat macam tu. Okey, selarikan ke nampak ni? Sudah berhenti. Sambungkan. Juga ada persilangan di sini. Maka sambungkan garis persilangan itu. Titik tu. Ini adalah titik tangentnya. Maka sambungkan. Boleh? Ada soalan? Kerja untuk sin 4 sin 2. Okey, ada soalan? Boleh? Masa kalau buat kat bawah boleh tak? Kalau kat bawah, bawahlah kan? Kan? Ha, macam tu. Okey, tengok yang ini ada tak? Soalan ni ada tak rasa-rasanya? Ada tak? Ada ke tak ada? Ada? Lamanya. Tak ada. Kamu cari lama mana pun tak ada. Yang ni ada tak? Ada tak? Ha? Ada? Ada? Tak ada. Tak ada. Saya cakap tak ada tu tak adalah. Yang ni? Titik A tak ada juga. Ada. Ini ada. Ini ada. Di mana? Di mana? Mana? Ha, sebut je lah. Kenapa kamu sengit? Di mana? Tak, garis, titik mana? Titik? Titik, titik mana yang? Titik mana? Ni? 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 Bukan? Titik tangentnya G dengan F. Mungkin bila kamu buat dia bersilang jadi macam tu kan? Ini bukan titik tangent. Yang titik tangent G dengan F ni. Lantaklah dia bersilang apa mana pun. Betul tak? Ha. Tu? Ha? Tak faham kat mana? Ha. Ini kamu nampak bulat-bulat. Okey. Soalan dia tak akan jadi bulat macam itu. Dia akan tanya macam ini. Nampak? Ini titik tangent. Ini titik tangent. Betul? Okey. Ha.
Jadi nak membina ini, kena bina bulat ini penuh. Dia tak nampak. Ha, itu sebab kamu tak tahu. Okey, ini pun penuh. Sama tak? Ha, itu sebab kamu kena buat bulat ni. Kalau tak kamu tak nampak. Macam mana roper nak bina ni kan? Boleh? Ha. Okey? Ha, dia lagi satu soalan. Ha, lagi satu cantumannya macam ini. Ha, saya bagi tak nampak dulu. Ha, macam tu. Ni titik tangent, ini titik tangent. Nampak? Ha, dia cantum macam mana? Ni satu bulat atas, ni satu bulat bawah. Ha, ni garis lurus. Ini tak bulat ni, digaris lurus. Ha, macam tu. Okay, boleh? Ha, kaedahnya macam mana? Ni cermin mata ni. Ha. Dah gelap pula. Okay. Ha, saya terus lukis kat sini lah ya. Sini ya. Okey, ni lagi senang. Tadi J tolak C. Okey. Oh, ha, tak nampak. Sekarang C tambah C. Ha, contohlah kamu punya tu. Di mana kita nak gunakan J tambah J itu? Okey, di tangkai cermin mata. Ni sambung. Kemudian cari titik tengah. Okey, 30 campur 25. 30 campur 25. 55. Okey, ambil sini. Tandakan ini adalah 55. Ha, jarak ini ke sini adalah J besar tambah J kecil atau R besar tambah R kecil. Ini campur ini. Radius ini campur radius ini. Okey, sambungkan. Sambungkan. Okey. Nampak? Ini titik tangent dia. Selari. Di bawah. Betul? Ha, nampak? Di sini ke sini. Jadi dia punya titik tangent. Macam itu. Boleh. Dalam soalan. Tengok. Mana? Tadi ada. Ini bukan ya, ini bulat. Ini bulatan sebab dia bagi R45. Dia lurus. Ada? Tak ada. Ada? Tak ada. Ada? Mana? Tak ada. Ada? Tak ada. Jarang adanya. Ada? Tak ada juga. Ada? Tak ada. Ha, langsung tak ada. Ha, nanti kalau jumpa adalah. Okey. Ha, macam ni. Ada soalan? Ada? Bagus.